satu dari sederet keunikan yang dimiliki Ethiopia adalah gereja dan biara-biara Kristen yang berada di atas langit. Tempat-tempat ibadah ini merupakan peninggalan zaman kerajaan Aksum kuno yang tak bisa dipisahkan dari sejarah kekristenan Ethiopia. Meski memiliki arsitektur yang kurang mengesankan seperti gereja lainnya, namun gereja ini memiliki keunikan karena letaknya yang susah dijangkau. Gereja Langit sebenarnya merupakan struktur bangunan yang dibuat dengan memahat bukit dan tebing seperti situs Petra di Yordania. Situs-situs spektakuler ini dibangun seiring semakin berkembangnya agama Kristen sejak abad ke-5. Para biarawan menerjemahkan Alkitab ke bahasa lokal dan membuat agama ini dipeluk hingga ke desa-desa di pegunungan. Selanjutnya dibangunlah gereja dan biara di puncak bukit atau dengan menggali tebing batu, dan banyak di antaranya yang masih berfungsi hingga saat ini. Bernama Abuna Yematagoh, yang saat ini dijadikan nama salah satu gereja langit Ethiopia di Tigray yang masih berfungsi hingga saat ini. Pada ketinggian 2.500 kaki atau sekitar 762 meter. Tempat yang kerap disebut sebagai Ethiopia's Church in the Sky ini bisa dibilang tempat pemujaan yang paling tidak dapat diakses di bumi. Karena pengunjung harus bersusah payah menantang maut untuk bisa sampai ke gereja ini. Selain itu, gereja ini hanya memiliki satu buah jendela. Tidak ada tali atau anak tangga yang layak untuk menuju ke atas dan menyusuri lereng sempit serta melintasi jembatan darurat yang sudah reyot. Keunikan lain dari gereja ini adalah di bagian dalam yang tampak seperti gua memiliki ukiran-ukiran yang khas bertema rohani dihiasi dengan fresko yang cantik. Gereja juga masih menyimpan Alkitab dari lembaran kulit kambing yang dihiasi kaligrafi dan ilustrasi cantik. Menurut Pendeta Haile Selassie, selama 15 abad gereja ini berdiri, belum pernah ada yang terjatuh dalam perjalanan untuk memasukinya. Tidak diketahui apa yang memotivasi Yemata beribadah di sini. Teori menunjukkan dia hanya ingin berdoa sendirian di awan, sementara beberapa orang mengatakan bahwa dia perlu melarikan diri dari perampok. Sebagaimana diketahui, Ethiopia adalah rumah bagi beberapa kelompok kekristenan tertua di dunia, sebuah tradisi yang menelusuri asal-usulnya sampai zaman Perjanjian Lama. Bangunan lainnya adalah Biara Debre Damo yang dibangun pada abad ke-6. Biara dibangun oleh Abba Aragawi, salah satu dari 9 santo yang berjasa menyebarkan Kristen di Ethiopia. Satu-satunya jalan menuju biara ini adalah dengan memanjat tali melalui tebing terjal setinggi 15 meter. Saat ini masih banyak gereja dan biara langit di Ethiopia yang bertahan. Walaupun pemeluk Kristen melaksanakan ibadah harian dan mingguan di gereja yang ada di desa dan kota, namun masih ada saja peziarah yang mendatangi gereja langit untuk menyaksikan sisa kejayaan masa lalu.